Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti dijanjikan, kita bawakan kepada anda 5 lagi kereta yang bakal masuk ke Malaysia pada tahun 2022. Dan ini adalah versi part 2. Bagi anda yang masih belum menonton part 1, boleh lihat dekat atas ini. Macam biasalah, bagi anda baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Yang pertama, Honda BR-V. So, Honda BR-V adalah sebuah SUV 7-seater ataupun 7 tempat duduk di mana kita jangkakan model ini akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Di mana kalau kita lihat dekat negara-negara jiran seperti Thailand dan juga Indonesia, mereka dah start masuk. So, soon will be Malaysia, iaitu pada tahun ini. Untuk dekat Indonesia pun baru lancarkan baru-baru ini juga, di mana dekat sana dia jual pada harga bermula RM88,000 sehinggalah RM100,000. So, apa yang membezakan BR-V yang sekarang dengan BR-V yang baru? Contohnya macam Honda Sensing, dia ada Android Auto, Apple CarPlay, lebih itu dia punya interior yang lebih up to date, dia punya design yang lebih fresh, boleh katakan overall is a new dekat situ. Dan untuk engine, dia akan gunakan, kita jangkakan dia akan gunakan 1.5 liter iVTEC, di mana engine yang sama yang digunakan seperti mana digunakan dekat PRV yang sedia ada, iaitu 119 horsepower dan juga 145 Newton meter torque. Jadi untuk memastikan BRV ni kekal kompetitif, sepatutnya dia harus mengekalkan pada harga yang semasalah kiranya. Harga sekarang dia kena maintainkan, tetapi berdasarkan pemantauan kita daripada Honda City, Honda City Hatchback, Honda Civic, kita nampak ada kenaikan harga berlaku di situ. Kiranya ada pertama spek dan of course harga mungkin antara RM5,000 sehingga RM10,000 berdasarkan trend yang model-model yang abang sebutkan yang telah di-launch pada tahun lepas. Tapi secara overall, ini adalah antara model yang korang patut tunggu. Nombor 2, Honda HR-V. Apa yang membezakan HR-V dengan BR-V ni? 7-seater dan juga 5-seater. Even dekat Thailand pun dah jual daripada tahun lepas, Thailand pun dah jual. Dekat Thailand, dia start jual daripada RM126,000 sampailah RM151,000. Tetapi masalahnya dekat Thailand, dia cuma ada versi hybrid sahaja, iaitu 1.5 liter, 215 PS dan juga 253 Newton meter torque. Tetapi yang menariknya, dekat Thailand, Honda Thailand, dia bagi waranti selama 10 tahun untuk bateri hybrid. Buat masa ini, dekat Malaysia, dia cuma tawarkan 8 tahun waranti. So, kita harap Honda Malaysia pun akan ikut jejak yang sama seperti mana kan? Seperti mana Honda Thailand memperkenalkan model ini juga. Tapi yang ini, overall, cantik gila-gila baik. Nombor 3, Toyota Corolla GR. Yes, tahun ni adalah tahun yang agak agresif juga dengan Toyota. Dia start launch dengan Camry, dia launch dengan Corolla Cross Hybrid. So next akan ada Corolla GR, lepas tu next ada lagi model-model yang lain yang kita akan buat nantilah. Okey? Di mana dia akan dijangkakan masuk pada pertengahan tahun ini, di mana dia adalah sebuah model yang gunakan enjin yang sama seperti mana digunakan dekat Yaris GR, iaitu 1.6 liter turbo dengan 268 horsepower dan juga 370 meter torque dan juga transmisi manual 6 kelajuan. Kiranya kita ada GR Yaris, kita ada GR Corolla juga. Jadi, apa yang membezakan GR Corolla dan juga GR Yaris? Dia basically macam ni. GR Yaris, dia lebih kepada sebuah macam ala-ala sebagai sebuah kereta rally. Tetapi untuk GR Corolla, dia adalah sebuah hot wagon 5 pintu. Harga, kita tak pasti. Kalau kita tengok GR Yaris, RM300,000. Untuk GR Corolla, mungkin boleh pergi macam tu juga. Yang keempat, Nissan Tendang. Nissan Kick. Untuk Nissan Kick ni, dia dah sebenarnya dah announce scene daripada 2021. Macam saya katalah, manakah berlakunya pandemik dan sebagainya dengan banjir, mana nenek semua tu. So, dia dah delay kan kepada 2022. Di mana sebelum ni dah ada video teaser yang dikeluarkan oleh ETCM, Edaran Tanjung Motor, yang mengesahkan lagi ataupun menguatkan lagi Nissan Kick akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Dan of course, untuk model ini telah
launch ataupun telah berada dekat pasaran Thailand. Dan untuk Nissan Kick ni, dia punya pesaing adalah macam Honda HR-V, X50, Corolla Cross. So kiranya dia adalah sebuah SUV 5 tempat duduk lah. Dan untuk harga dekat Thailand, dia jual start daripada RM128,000 sampailah RM142,000. Dan di Thailand juga, dia ditawarkan dengan enjin e-power hybrid, iaitu 1.2 liter dengan 77 horsepower dan juga 103 Nm torque. Tetapi gabungan antara petrol dan juga enjin hybrid ni, dia boleh pergi sampai 127 horsepower dan juga 260 Nm torque. Tetapi negara-negara lain, contohnya dekat US ataupun China, dia ada versi enjin yang lain. Macam dekat US dia gunakan 1.6 liter NA, dekat China dia ada 1.5 liter NA. Dekat Malaysia kita tak tahu. Jangkaan 1.2 liter versi hybrid. Apa-apa pun, kita tunggu model ni masuk Malaysia. Nombor 5, Subaru WRX sedan dan juga Sport Wagon. So sebenarnya Subaru dekat Malaysia ni, dia dah merancang lah. Dia dah lama plan nak buat dua model ni masuk ke dalam Malaysia. Dan even dekat Australia pun kita nampak dia dah start buka open booking lah. Tetapi harga masih belum diumumkan. Dan dekat Australia, dia untuk model Sport Wagon ni, digunakan enjin 2.4 liter turbo dengan 271 horsepower dan juga 350 Nm torque. Sama juga dengan enjin WRX versi sedan. Dan untuk gearbox, dia ada dua option, sama ada kau nak pilih 6 kelajuan ataupun 8 kelajuan automatik. Dan of course, kedua-dua kereta ni adalah kereta performance dan dia punya market pun very very small, tidaklah besar. Cuma pencinta-pencinta engine boxer mungkin akan tertunggu-tunggu dengan model ni. Even WRX sedan pun dah masuk ke Malaysia pada tahun, oh lama babe, saya rasa daripada 2016-2017 dah masuk dah. Lepas tu dia senyap. So sekarang ni, next punya WRX sedan dan juga Sport Wagon dijangka akan masuk ke Malaysia. Dan harga of course it's not cheap lah. RM100,000, RM200,000 tak dapat lah. Dia mungkin RM200 lebih sampai RM300,000 kita kejangkakan begitu. Kalau bagi free, aku ambil. Tapi kereta test memang tak ada lah. Kau jangan harap eh. Aku bagi tahu dulu, kau jangan harap so buat kereta test eh. Memang tak ada. Rasakan rekod sebelum ni, memang tak ada kereta test. Melainkan tahun ni budget marketing ni banyak, dia akan bagilah. Okay? So harap-harap Subaru mendengar lah rintihan kami sebagai media kat sini. Kita nak buat kereta ni. Okay? Jadi, itulah 5 lagi kereta yang dijangka masuk Malaysia pada tahun ini versi part 2. Macam biasa, yang tak tonton versi part 1, so sila tonton versi part 1. Actually ada banyak lagi kereta-kereta yang kita nak cakap, tetapi tak sempat orang katakan, terlalu banyak. Tetapi ini adalah antara 10 model kereta yang top yang orang tunggu-tunggukan ataupun rakyat Malaysia tunggu-tunggukan. So mungkin bagi anda yang ada sos yang lebih, bukan sos chili sos tau, sumber yang lebih yang mungkin saya tak highlightkan dalam ni, so mungkin boleh highlightkan dekat ruangan komen. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ciao.